Halo teman-teman, apa kabarnya kalian hari ini? Setelah kematian Loli, aroma dendam itu semakin menyala, terutama dari Dania dan juga Romi. Mereka akan sangat menyalahkan Julian dan juga Safira. Apalagi kalau Wulan dan Dania minta cerai ke Romi dan meninggalkan Romi. Si Romi ini akan semakin gila dan semakin dendam tentunya. Di sisi lain, ada juga Yuda yang semakin dendam juga sama Julian. Selain karena masalah Loli yang sangat dia cintai, Yuda juga dari dulu memang suka sama Safira. Momen ini akan menjadikan Yuda semakin membenci Julian dan juga semakin terobsesi untuk menghancurkan Julian. Belum lagi dari sisi Rafael dan juga Mona yang punya dendam tersendiri terhadap Julian. Khusus soal Dania, setelah dia tahu kalau dia dan Safira bersaudara pun, Dania akan tetap membenci Safira. Dania ini merasa kalau hidupnya tidak seberuntung dan seenak Safira yang selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Sementara perlakuan berbeda terhadap Dania, Dania tidak akan sudi menerima kenyataan kalau Safira itu adiknya. Apalagi jika Dania menerima perusahaan warisan orang tuanya yang diserahkan oleh Gunawan, Dania akan semakin belagu dan akan semakin berusaha menghancurkan Safira. Menurut kalian, apakah kedepannya sinetron ini akan semakin menarik atau justru akan semakin menjadikan penontonnya stres? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.